Bertempat di gedung PBNU Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Senen, melalui Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari, Aibtu Wardi, melakukan pengawasan pemotongan dan pembagian hewan kurban sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, Bapak Jan Farid, dan PT Bintang Ekstra Jos. Selain melakukan pengawasan, Babin Kamtibmas juga mengamankan dan menghimbau masyarakat yang menerima hewan kurban agar tertib dan tidak berebut. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV, Salam Tribrata.